Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang ke-20 tanggal 28 April tahun 2022 setelah kita dapat berkumpul di musala Balai Pegangan Palembang dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan seperti biasanya pada salat zuhur. Mudah-mudahan meskipun ini terakhir di 1442 Hijriah untuk 43 Hijriah memainkan untuk mudah-mudahan untuk tahun depan bisa berjalan kembali seperti biasanya. Terima kasih untuk sekalian. Kita lupa juga kita sampaikan salam dan salam kita pada junjungan Nabi besar dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, yang mengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adapun di hari ini Bapak Ibu, kami mengingatkan sekali lagi bahwa ini adalah kultum terakhir di Ramadan 1443 Hijriah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Haji Ridwan MHI. Dan nanti akan sekalian nanti setelah kutub akan ditutup oleh Pak Kasubag untuk kegiatan agenda kita pada bulan Ramadan ini. Baiklah, langsung saja untuk kita simak bersama apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Marilah kita senang merenungkan, menentukan diri, dan mendengarkan secara simak insya Allah yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Musa Diri Tuhan hari pada pemateri kita. Kita persilahkan. Dari awal cukup mestinya ini giliran Ustaz Basuki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bagi Kekertopati. Tidak lupa membeli peci. Siapa yang jawab salamku ini tahun depan naik haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kasubag TU dari Diklat Keagamaan Palembang, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mukmin yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Widya Suara dan karyawan-karyawati di lingkungan baik di Keagamaan Palembang. Puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita khusus bisa melakukan rangkaian puasa di bulan suci Ramadan. Dan setelah kita melakukan sholat duhur secara berjamaah itu seperti tradisi biasa dilakukan dengan kultum. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti apa yang disarankan oleh Ustaz Abdul, saya akan menyimpulkan mulai dari ceramah
Oh gitu. Selamat dari awal hingga akhir. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ada dua ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara degradasi, Bapak dan Ibu, ada dua yang bertingkat. Yang pertama Allah katakan dengan kata-kata ud'uni astajib lakum. Yang kedua Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha laqadratun illa 'alal khashi'in. Dua ayat ini Bapak dan Ibu, pertama Allah mengatakan mintalah kepadaku niscaya akan saya kabulkan. Ternyata Allah memberikan hidup dan kehidupan manusia ini, Bapak dan Ibu, semuanya adalah pasti ada masalah. Maka Allah Maha Tahu dan Maha Mengetahui, maka orang yang hidup di alam dunia ini semuanya akan diberikan ujian dan diberikan masalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu orang gila ini, Bapak dan Ibu, tidak kena hukum. Mereka tidak puasa, tidak sholat, tidak membayar zakat, tidak haji. Mereka tidak kena hukum syarat. Kalau Bapak dan Ibu pengen, silahkan monggo. Bapak Ibu yang saya hormati, yang jelas manusia itu memiliki masalah mulai dari tingkat yang kecil sampai pada yang besar. Oleh karena itu Allah memberikan isyarat, karena manusia itu sudah ditentukan tentang rezekinya, tentang kapan dia akan mendapatkan bala, akan mendapatkan jodoh. Nah, ini bentar lagi yang belum nikah mudah-mudahan dapat jodoh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jodohnya jauh-jauh di dalam sini juga ada. Mudah-mudahan nanti dijodohkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Oh itu, nanti aminnya kecil deh, belum dikabulkan. Kalau aminnya besar nanti dikabulkan. Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata Bapak dan Ibu dalam hidup dan kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita ini sesungguhnya pada awalnya sudah dituliskan akan menjadi seperti apa, kejadiannya seperti apa, tapi manusia harus berusaha. Maka disinilah ayat ini mengisyaratkan, pertama Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya akan saya kabulkan. Tapi ada syarat. Syaratnya apa? Maka syaratnya Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalat. Mintalah kepadaku dengan sabar dan sholat. Saya pernah membaca dalam kitab dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang dikatakan sabar di situ adalah bisa dikatakan puasa. Ya. Karena pada waktu kita puasa, Bapak dan Ibu, ternyata ketika kita puasa itu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saking dekatnya Bapak dan Ibu, maka janji Allah akan mengabulkan. Karena pada waktu kita puasa selalu ingat dengan Allah. Ke kamar mandi ingat Allah, ke kamar ingat Allah. Ya. Maka orang yang dipanggil untuk melakukan puasa itu tidak sembarangan. Tapi panggilan kesayangan yang ditujukan kepada orang yang beriman. Itu adalah orang mukmin. Di samping kita Pak mukmin. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, panggilan kesayangan ini yang ditujukan kepada orang yang beriman, ini tidak main-main. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Marzal, mana orang? Ya, tentang rukun iman. Itu sudah disampaikan. Nah, ketika bicara masalah rukun iman, tatarannya adalah yakin dan percaya. Ya. Ketika kita sudah percaya, maka kita harus melanjutkan selanjutnya dengan melakukan ibadah. Tidak kasat mata, tidak bisa dilihat dengan mata, dilihat dengan mata hati. Adalah bagi orang yang ma'rifatullah. Ini kata Ustaz Sarif, makom yang paling tinggi
itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah dengan benar, bahwa yakin ketika kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah yang melihat kita. Nah, oleh karena itu digabung. Kalau kemarin bicara puasa, masalah sholat, ya, ternyata dua hal ini adalah yang menjadikan perantara kita untuk mendapatkan diijabahnya seorang doa-doa hamba Allah. Ya. Maka ketika kita lapar, ternyata ketika lapar, ketika kita puasa, selalu ingat dengan Allah, dimanapun kita berada, yang sesungguhnya di depan kita ada apa, makanan yang lezat, ya, ada ikan, ada apa, daging, dan segala macam yang ada di depan kita. Tapi kalau belum waktunya maghrib, kita belum melakukan berbuka. Dengan demikian, ya, maka apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan sholat. Ternyata sholat ini, Bapak dan Ibu, pernah saya sampaikan kemarin, adalah satu amalan yang tidak bisa ditinggalkan satu waktu oleh seorang muslim. Bagi orang yang sudah akhir balik, tidak bisa berdiri sambil duduk, tidak bisa duduk sambil berbaring, sudah tidak bisa lagi semuanya karena nafasnya sudah tidak ada lagi, maka yang terakhir disolatkan. Maka solat ini menduduki peringkat yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saking pentingnya solat, Bapak dan Ibu, ternyata solat yang kita dirikan ini menjadikan sebuah pengaruh yang sangat luar biasa. Mohon maaf dan mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, di Jepang ada satu tempat di kota Tokyo, itu setiap detik Bapak dan Ibu ada bunuh diri. Sampai-sampai wali kota di Tokyo memberikan tempat ruang khusus untuk bunuh diri. Jangan sampai, karena di sana Bapak dan Ibu waktu itu sebelum diadakan tempat itu, setiap detik di jalan selalu ada orang yang meninggal. Ada yang mereka pengen ditumbur mobil, ada yang mereka gantung diri, ada yang bunuh dengan lehernya sendiri dengan pisau dan lain sebagainya. Itu berbagai macam trik untuk melakukan bunuh diri. Suatu ketika ada seorang ustaz di Jepang, ya, begitu ada salah satu orang yang ingin melakukan bunuh diri karena belum waktunya, karena sudah ditentukan waktu bunuh diri jam sekian, sehingga petugas sudah siap. Ternyata sebelum itu ada seorang pemuda yang berada di depan tempat kejadian untuk bunuh diri, disamperi oleh sang ustaz. "Hai pemuda, Anda mau ngapain di sini?" "Saya mau bunuh diri." "Apa yang menyebabkan kau mau bunuh diri?" "Karena sudah saya menanggung malu dan saya sudah banyak hutang, nah oleh karena itu saya mau bunuh diri saja." Akhirnya Bapak dan Ibu, sang ustaz ini berhasil merayu seorang pemuda ini, diajaklah dia ke masjid. Ternyata seorang pemuda ini, ya, ini sudah 3 hari 3 malam tidak tidur. Ketika 3 hari 3 malam tidak tidur, sampai di masjid, ternyata baru mendengar ayat-ayat Allah yang dilantunkan Al-Quran, ternyata sang pemuda ini tertidur. Begitu tertidur sekitar 5 jam, dibiarkan waktu sholat duhur, dibiarkan sholat asar, dibiarkan. Begitu sudah bangun, ya, ditanya, "Hai pemuda, masihkah Anda ingin mau bunuh diri?" "Tidak," katanya. "Mengapa?" "Karena saya sudah bisa tidur.
Karena sudah 3 hari 3 malam saya tidak tidur karena memikirkan utang saya. Subhanallah, ternyata Bapak dan Ibu ketika dibawa ke masjid, tempatnya untuk sholat, tempat untuk mendengar-mendengar ayat-ayat suci, orang ini akhirnya apa, masuk Islam. Bahkan Bapak dan Ibu, di tempat untuk bunuh diri ini, sekarang ada ustaz, siapa yang akan bunuh diri, maka konsultasi dulu dengan ustaz. Subhanallah, luar biasa. Ternyata di sana Bapak dan Ibu, apa yang diajarkan? Yang diajarkan adalah mengenalkan bagaimana tata cara sholat yang benar. Subhanallah. Ternyata sholat yang dilakukan dengan benar bisa menghantarkan inas sholata tanha anil fahsyai wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Inilah yang barangkali korelasinya antara puasa dan sholat, sehingga bisa menghantarkan doa-doa terijabah. Maka ayat selanjutnya adalah dilanjutkan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Yang demikian itu adalah berat bagi orang-orang yang, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Memang ternyata benar Bapak dan Ibu sekalian, sholat yang khusyuk itu adalah benar-benar berat, benar-benar sulit. Ya. Kita cek saja, kalau di sini sudah ada yang khusyuk benar, tidak ingat lagi dengan yang lain, saya pengen tahu saja. Karena saya dulu pernah tanya dengan seorang kiai, kiai bagaimana cara sholat khusyuk sehingga kami benar-benar tidak ingat dengan yang lain. Ternyata kiai juga ngomong, jangankan sampean, artinya apa Bapak dan Ibu sekalian? Ternyata sholat yang benar-benar didirikan itu sungguh amat dan sulit. Nah, oleh karena itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul, kita harus belajar dan belajar. Untuk sholat khusyuk pertama Ustaz Abdul, yang pertama Allahu Akbar. Pertama ingat dengan Allah. Selanjutnya ternyata ingatan kita Pak Bas, waktu sholat, mau sholat Pak Bas kehilangan kunci. Waktu sholat baru ketemu, oh kuncinya di lemari. Begitu Pak Bas ya? Seringnya lele. Bagi yang ibu-ibu, contoh ini. Bagi yang ibu-ibu pada waktu jam 11 siang menggoreng ikan asin. Asik. Begitu goreng ikan asin Bapak dan Ibu. Itu terdengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus langsung kamar mandi, ya, mandi, bersihkan, wudu, langsung sholat. Ternyata ketika sudah goreng iwak asin, iwak asinnya ditaruh di pucuk meja, tidak ditutup. Kemudian ada pintu yang terbuka. Begitu keluar dari rumah mengambil wudu tadi di luar, kebetulan di luar, begitu masuk, lupa nutup pintu. Kucing. Begitu Allahu Akbar masuk, naik pucuk meja, kelontang. Sekarang saya tanya, ingat dengan Allah apa ingat dengan iwak asin? Ya, kayak gitu kok pengen masuk surga. Ya, Subhanallah. Ternyata sholat yang benar-benar didirikan, sholat yang benar-benar khusyuk, itulah efeknya, pengaruhnya adalah bisa menjadi perisai hidup dan kehidupan manusia dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Subhanallah. Ternyata dua-duanya, puasa dan sholat, adalah menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Sampai sekian saja, terima kasih atas perhatiannya. Dan apabila ada kesalahan di sana sini, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kami tutup dengan sebuah pantun, jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa mampir ke Istana Presiden,
kalau saya ada salah kata, mohon maaf 100%. Batang Upi dalam selasih, thank you dan terima kasih. Wallahul mafiq lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak sekalian, sudah disampaikan tadi materi yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Ridwan Hadi yang sangat busuk, dan juga yang lainnya. Sampai yang busuknya tadi kita lihat di sekitar kita banyak busuk. Mudah-mudahan bisa meresapi kita semua yang Bapak Ibu sekalian ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah berakhir untuk pada zuhur.